Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Nah, sekarang kita coba untuk ilustrasikan dengan market sebelumnya. Kita acak saja ya. Oke, seperti ini misalnya. Saya ingatkan kembali ya, perhatikan levelnya, arahnya itu kemana. Jadi ini arah itu harus ketemu dulu. Arah itu kemana? Levelnya bagaimana, high dan low-nya seperti apa, dampak atau pengaruhnya signifikan apa enggak terhadap historinya sebelumnya. Baru setelah itu kita mengarah ke entry ya. Baru kita mengarah ke entry. Ini akan lanjut atau berbalik. Nah, contohnya kita awal dari level high low, arah dulu level high low, kemudian entry. Contoh yang paling gampang. Kita bisa menggunakan satu hari dulu karena kita menggunakan day trading, sementara kita gunakan yang terdekat. Satu hari itu candle yang terbentuk seperti apa, dalam pergerakan terakhir dalam satu hari itu kondisi terakhirnya seperti apa. Contoh sekarang begini, pergerakan menuju ke atas hijaunya lebih dominan, setelah itu dua warna merah. Kalau kita amati, merah ditolak, merah ditolak, dan penolakan itu berada dalam satu garis level psikologis namanya. Di sebelah kiri itu ada level psikologisnya. Dia mencoba naik tapi gagal. Seperti ini. Sementara dari histori yang ada di sana, merah ini sempat turun sampai dekat levelnya. Sehingga kalau kita tarik, ini levelnya cukup kuat dari sini ke sana. Ini levelnya. Temu level yang terdekat dulu. Kemudian arahnya lebih cenderung naik. Tetapi di ujung puncaknya, di ujung levelnya, ada penolakan seller, ada perubahan warna merah, walaupun merahnya ada pengurangan ya, ini mulai mengecil merahnya. Merahnya mulai mengecil, bukan di puncak tren, tetapi ini mulai ada penolakan ke bawah. Tren itu paling tidak harus terlihat ya, terlihat dampak dan pengaruhnya. Kalau kita amati ini bergerak naik, sementara trennya turun, setidaknya kita bisa tarik garis dari turun ini. Apakah ini masih di kategori area koreksi, retracement atau tidak? Nah, kalau kita tarik garis tengahnya, ini di sini berbenturan juga dengan levelnya, sehingga ketika naik kita uji dulu di levelnya ini. Selama masih berada di bawahnya, pergerakan naik itu bisa kembali turun lagi. Kondisi seperti ini di mana kita menempatkan entry-nya? Kalau kita masih ragu, karena ketika ini turun juga masih belum kuat ya, belum mampu atau belum mengalahkan hijaunya walaupun trennya turun. Bisa jadi ini bergerak mendekati level kembali turun lagi, ya bisa saja karena trennya masih turun. Nah, sekarang kita gampang ambilnya bagaimana supaya potensial untuk kita mengambil entry kita. Ya, kita bisa manfaatkan peluang diantaranya. Ini di level dekat ini di level dekatnya, kita taruh di atasnya untuk buy stopnya. Nanti targetnya ya di sini. Jadi targetnya di 1831. Ya lumayan, dapat 300-an. Untuk satu kali transaksi dengan day trading itu 300 sudah lebih dari cukup untuk satu transaksi. Ya, bahkan 200 pun sudah lebih dari cukup untuk satu kali transaksi. Artinya mempercepat kita exit dari market untuk mendapatkan yang lebih cepat. Selanjutnya kita bisa menempatkan di sana buy stopnya di situ tadi ya. Contoh misalkan, karena itu perlu kita, ada kalanya harus pending order, ada kalanya kita bisa gunakan eksekusi langsung buy stop di sana. Kemudian dari sisi bawah, karena di sini ada level juga di bawah, kita bisa ambil peluang sell stopnya di sini, di tengahnya kan di sini. Ya, tengah dari kecil ini di sini. Kemudian kita tentukan di sini. Yang penting ada target yang cukup. Kalau terlalu kecil jangan. Lebih baik kita tunggu hingga breakout di sini. Kita tunggu breakout di sini. Sell stopnya di sini. Targetnya di mana kalau sell stop di sini? Targetnya di sumbu yang bawah. Kira-kira berapa? 200 sampai 300 sudah cukup. Kita geser. Nah, ternyata buy stopnya juga tersentuh di sini. Buy-nya tersentuh. Banyak tersentuh. Berapa tersentuhnya? Ini sempat bergerak 119 dan 100,
1823. Kemudian yang di bawah juga tersentuh di sana, kemudian sampai bergerak di 180-an. Nah, seandainya ini tersentuh dan ternyata target kita misalnya 200-300 tidak terpenuhi, apakah yang harus kita lakukan? Pertama, perhatikan ketika kita entry, sudah memutuskan untuk entry, baik itu buy maupun sell, maka selalu kita perhitungkan resikonya. Kita bisa membatasi resikonya dengan 500 di bawahnya atau dengan 500 di lawannya, dengan batasan stop loss misalnya, atau dengan 300 pip di lawannya kita lakukan pending berikutnya. Misal yang tersentuh ternyata naiknya buy dulu, kemudian ternyata belum bergerak panjang, ini pergerakannya hanya kecil misalnya 100 sekian, habis itu kembali turun dan terus turun, maka ketika tersentuh kita bisa menggunakan 300 di bawahnya untuk sell stop. Nah, 300 itu di sini kita bisa gunakan sell stop di sini ya. Kalau di atas 0,1 ini berarti 0,2, ini simulasinya. Begitu tersentuh kita bisa pasang pending ordernya, buy stop kemudian sell stopnya di sini. Kemudian cara exitnya di mana ya, tentu karena ini sudah kita pending dengan jaraknya sekian, kita perhatikan levelnya di mana. Levelnya itu di sini, maka target terdekat itu di levelnya. Tetapi lihat perbandingannya, jarak antara buy stop dan sell stop ini minimal sama minimal ya, kalau bisa lebih besar yang recovery-nya. Nah, ini persis kondisinya sama. Minimal sama boleh. Jadi sama itu apa? Di sell stop ini kita TP, buy stop-nya kita SL di sini. Ya, tetapi nanti kita hanya meminimalisir rugi. Kalau kita bisa lebih panjang sedikit, kita turunkan ya lebih sedikit lah. Kita turunkan lebih sedikit. Apakah di sumbu ini boleh? Sehingga potensi atau reward-nya itu jauh lebih besar daripada batasan resikonya. Kalau kita hitung nanti masih ada untung walaupun kecil ya, karena kita sudah recovery. Itu intinya, kita bisa menyelamatkan kerugian yang pertama, tidak harus cut loss rugi, tapi sell-nya ini bisa menutup kerugian dan kita tutup semuanya. Atau begini, kita tidak menggunakan sell stop di sana ya, tetapi tentu harus menggunakan batasan cut loss. Di mana cut loss-nya? Ini misalkan kita tidak menggunakan pending order ya. Misalkan tidak menggunakan pending order, yang satunya stop, buy stopnya kena, maka saya buang stopnya. Ini artinya buy-nya tersentuh. Setelah itu apa yang kita lakukan? Ya, kita batasi berapa resiko kita. Misalnya kita batasi maksimum 500 misalnya. Artinya 500 kita hentikan SL di sini. Nanti mana kira-kira yang menurut kita nyaman? Kita bisa mengkombinasi, kita bisa menggunakan salah satu yang bagi kita cukup pas. Oke, ini buy-nya di sana, SL-nya di sini. Kita batasi rugi maksimumnya adalah 500 ya, misalkan 500. Kalau buy-nya 0,1 berarti minusnya 52, sekian. Nah, sekarang apa yang kita lakukan ketika ini sudah kita cut loss, ya, kita stop loss ya. Sebenarnya kalau kita melihat dari teknikal, tidak selalu kita bisa samakan dengan menggunakan pip ya, pergerakan pip, karena ini berdekatan dengan level. Berdekatan dengan level itu kita bisa memanfaatkan bahkan di sini, di level ini atau di level bawah di sini, kita gunakan pending order limit ya. Bisa kita gunakan pending order limit. Contoh misalnya SL kita taruh di sini, kita sekaligus menggunakan pending order buy limit di sini. Ya, tentu yang kita gunakan lotnya lebih besar dari yang sebelumnya. Ya, kalau sama nanti recovery-nya agak lama ya. Paling tidak lebih besar. Kalau di atas 0,1 berarti ini 0,2. Kita bisa SL di sini sekaligus kita gunakan masuk di pending order buy limit. Nah, yang kita bisa dapatkan apa? Oke, perhatikan buy-nya di sana. Kemudian sell-nya di sini. Artinya buy ini akan rugi di 669.
berarti 6670 lah. Berarti ruginya ini kita merugikan 67 dolar. Kalau seandainya yang buy-nya ini 0,1. 67 dolar kita rugikan. Nah, sementara buy-nya ini hanya koreksi. Buy-nya ini hanya koreksi. Koreksinya bagaimana? Ini ketika tersentuh, ini memantul ya. Kita tidak tahu naik sejauh mana. Yang kita lihat hanya pantulan di sini. 183. 183. 183 kalau dikali lotnya 0,2 maka dapat 36,6.